Nama Julia Perez seperti sebuah magnet yang begitu mudah menarik perhatian dalam jagat hiburan tanah air. Tidak heran, walaupun kerap dililit oleh kasus hukum, penampilan Julia Perez selalu dinanti terutama oleh para penggemarnya. Maka setelah nanti selesai menjalani hukuman, hampir dipastikan Jupe akan kebanjiran tawaran pekerjaan. Pokoknya semuanya ini sempat curhat dari masalah kerjaannya. Nanti dia habis, pokoknya dia habis keluar dari rutan cantik ini, dia banyak yang mau dikerjain. Dari yang job yang dia tertunda ini, dia bakal nanti dikerjain semuanya. Dari dia yang filmnya kan dia mau dibuatkan, insya Allah, makanya doain aja yang filmnya dia. Terus sama job-jobnya dia, show-shownya dia yang keluar lagi, dia bakal. Tiga bulan hidup dalam tahanan sepertinya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Julia Perez. Hal-hal baru akan ia temui saat hidup di balik jeruji besi. Walaupun untuk sementara kebebasannya terenggut, namun menurut sang adik yang datang membesuk, Julia Perez tak pernah merasa kesepian. Jupe. Aku aja, ayo mati, udah kayak lagi di ini, di luar. Di situ di dalam dia banyak banget temennya, sampai iya. Ganteng sih temen juga. Temen sih kayaknya sih, lebih ke temen ya, bukan fans ya di sana kan. Jadi kayaknya berbaur banget, kakakku cepet berbaur, soalnya temennya banyak banget sampai sana. Tadi aku bingung, ini kita lagi di penjara wanita, apalagi di ini ya, lagi di luar ya. Kayak bukan di penjara tadi aku di dalam. Bener-bener kayak di rumah aja, kayak berasa lagi di rumah lagi. Kayak main aja, kayak main ke rumah dia. Nah, jangan lupa ya, semuanya doain kakak saya yang baik-baik ya, semoga cepat kelar. Doain semuanya, jobnya lagi lancar lagi habis keluar ya. Doain semuanya baik-baik aja buat kakak saya.